Hey, welcome to my channel, saya Cia, dan hari ini saya berada di Cluster Vivasia kawasan Eminent BSD. Cluster ini lokasinya sangat strategis, dekat ke ICE BSD, Universitas Prasetya Mulia, Foresta Business Love, Cubic, dan IPK BSD, belum lagi dekat ke Mall Ion dan tentunya ke Tol Serbaraja. Sebelum saya mulai room tour rumahnya, jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu dapatkan update properti terbaru. Rumah dengan luas tanah 10x20 dan bangunan 196 ini posisinya ada di paling pinggir atau kul-de-sac dan di sampingnya masih ada sisa tanah. Jadi seakan-akan ini rumah hook dan mempunyai taman di samping. Dan ada jogging track yang mengelilingi klaster. Area depan rumahnya juga sangat nyaman karena berhadapan dengan taman, jadi dipisahkan dengan rumah lainnya oleh taman. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Area depan masih ada teras, dan kemudian begitu kita masuk dari pintu utama ada ruangan yang plong tanpa sekat, bisa dimanfaatkan sebagai area ruang keluarga dan dining room dengan menghadap ke arah taman belakang. Area ruang keluarga sudah dilengkapi dengan TV kabinet dengan backdrop kayu dan lengkap dengan sofa. Samping ini ada satu pintu menuju ke gudang di bawah tangga. Dan di sisi sebelah kiri ada satu powder room. Berdampingan dengan area ruang keluarga ada dining room dengan ceiling yang cukup tinggi, double ceiling. Dan kemudian berdampingan juga dengan area dapur. Dapur sudah include dengan kitchen set. Kompor dan cooker hood. Dapur ke kiri menuju ke garasi dan sebelah kanan pintu menuju ke taman belakang. Taman belakang sudah dilengkapi dengan gazebo untuk bersantai dan ada akses menuju ke lantai 2 ke kamar ART dan kamar mandi ART serta ruang servis. Di kiri belakang masih ada satu pintu menuju ke taman samping. Kita kembali ke area dapur dan menuju ke area garasi dalam. Garasi dalamnya untuk kapasitas satu mobil. Dan kemudian kita kembali ke main building, arah dining room dan ruang keluarga. Nah, di area sebelah kanan ini ada satu kamar bawah. Kamar bawah dengan view menghadap ke taman belakang. Dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Unit ini dijual full furnish, jadi tinggal bawa koper aja ya. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar. Kita masuk dulu ke kamar anak. Sudah dilengkapi dengan tempat tidur, wardrobe, nakas. Dan di area luarnya masih bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja atau ruang belajar.
dengan bukaan jendela yang lebar di area belakang sehingga ruangan menjadi terang. Kita menuju ke kamar mandi luar. Di sampingnya masih ada area untuk lemari atau wardrobe dengan ruang penyimpanan yang cukup besar. Nah, ini area kamar mandi luar di lantai 2. Sekarang kita masuk ke kamar utama. Furniturnya juga sudah lengkap, ada tempat tidur, ada nakas, lampu hias. Di sebelah kanan ada bukaan jendela yang cukup lebar sehingga ruangan menjadi terang dan sirkulasi udara tentunya juga lancar. Area walk-in closet yang terpisah sudah dilengkapi dengan lemari dengan gaya anyaman. Dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Khusus area kamar utama ini, lantainya sudah menggunakan laminated flooring. Nah, rumah ini sudah lengkap dengan furniture, layoutnya nyaman, posisi rumahnya juga super strategis. Rumah ini masih ada promo diskon yang menarik loh. Jika ingin info lebih lanjut, silakan hubungi saya di nomor berikut ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.